Kementerian Agama Republik Indonesia membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil untuk puluhan ribu formasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berbeda dengan CPNS lainnya, pendaftaran CPNS Kemenag dibuka tanggal 1 hingga 14 September 2024. Kementerian Agama Republik Indonesia membuka pendaftaran 20.772 formasi CPNS tahun 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Dari ribuan formasi tersebut, sebanyak 351 formasi diantaranya merupakan alokasi untuk Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Selatan. Yang mana Kemenang Kelsel mengalokasikan 187 formasi guru, 89 formasi penghulu, 46 formasi penyuluh agama, 19 formasi pengawas jaminan produk halal, 20 formasi talent digital, dan 40 formasi tenaga teknis. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Abdul Hairi menjelaskan, pendaftaran calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama ini meliputi beberapa tahapan seperti pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang. Kemudian hasil akhir di mana seleksi CPNS Kemenak tahun 2024 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dengan bobot 40% dan SKB dengan bobot 60% kawan-kawan alumni sarjana yang ada di Kalimantan Selatan khususnya kemudian juga yang ada di Kabupaten Tabalong ini kesempatan terbaik untuk mengikuti seleksi di lingkup kantor Kementerian Agama jadi harapan kami semuanya bisa terlibat karena ini formasi yang cukup banyak Khairi menambahkan khusus alokasi Kabupaten Tabalong pihaknya masih belum mendapat informasi terkait jumlah formasi yang akan diberikan. Pasalnya seluruh formasi CPNS tersebut merupakan kewenangan Kanwil Kalsel yang ditujukan bagi 11 kabupaten dan 2 kota. Dan Nonofarin TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya.